Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel bersama saya Erik Zanov dan Why Esok Penuh Harapan. Iya. Yeah. Gimana masih kuat ya puasanya? Masih dong. Ayo. Insya Allah kuat ya. Yoi, harus kuat ya. Ini kayaknya kita beda posisi ya? Gak apa-apa lah, variasi. Enggak, maksudnya tempatnya kan harus pakai meja. Oh iya, iya kali ini bukan podcast ya? Nah, kalian harus bisa bedain ya, ini mana podcast, apa? Mana acara lain. Iya, ya. Jadi acaranya? Sekarang apa? Pemberian bonus jaket. Oh iya, iya. Gue udah pantun. Oke, okay. Pantun seru nih. Main benang ke pantai Hawaii. Cakep. Iya, pemenang giveaway. Jadi gini, Bay. Kali ini kita ada acara pemberian bonus jaket. Oh, oke. Okay. Untuk para bintang tamu podcast yang viewernya di atas 1000. Waduh. Atau minimal 1000. Oh, gitu. Oke. Okay. Dan kali ini yang mendapatkannya adalah teman kita sendiri. Siapa tuh? Siapa lagi kalau bukan pria bertopi. Oh, laki-laki itu. Iya, komputer fansnya. Di mana-mana, ya kan? Benar-benar. Kita panggil Agus Nurhasan. Halo. Gue mau tanya lu ngedukun di mana kita banyak yang nonton. Kamu Malida ya? Kan dia didukun ya, Bu. Gimana caranya tuh bisa penonton bisa banyak? Enggak tahu. Ya kali aja lu promo-promo enggak. Tapi saat video itu diupload, dia kebetulan lagi roadshow ke beberapa kota. Oh, bisa jadi. Jadi ketika dia nyaman tuh di Malang, follow atau tonton. Oh, pas ya, pas ke Malang itu pas. Iya, pas baru. Soalnya ada videonya dikirim. Ntar sore ya, nanti nonton ya. Pantasan ya, kenapa aja ya, gue kalah. Ini kan nelpon. Cak, ngomong lu di Malang, Cak. Juga Surabaya, Kediri, apa ya, sah-sah lagi. Aja sih kan, nggak ada ketentuan ya kan. Yang penting penonton menarik dong, berarti videonya Gus Nur ini, gitu kan. Ya, hal yang sangat wajar sih sebenarnya. Gue nyesel warnanya. Itu jumlahnya kalau nggak salah 1156. Luar biasa. Kawai? 500-an lah ya. 500-an. Saya middle aja. Dan pesaing terberatnya. Berarti dia masih kelas-kelas koin ya, 500-an. Apa? 1169. Berapa menit itu nambah? Padahal baru kita ngobrol ya. Rasanya 158. Luar biasa. Sekarang ini dong, gue pengen tahu lo ngasih, bisa ngasih masukan gak sih buat acara itu biar lebih Keren sih. Aku tuh juga seneng lihat teman-teman Daber. Banyak yang selama ini kita gak ngerti kan. Yeah. Oh, ternyata perjuangannya misalnya Akis begini, Ricci gini, wah keren gitu. Gak semua orang tahu. Ya bagus lah, itu yang penting konsisten. Aja tuh terus gitu. Dan ada sarang sumba nggak? Sarang sumba. Gue suka tuh yang awal-awalnya kan Agus Nurhasan karena dia seorang Daber yang gitu-gitu. Gue suka. Itu seru. Ya, sekarang punya nggak? Coba. Soalnya kemarin dia nggak punya. Erik Zanov. Karena dia seorang Daber. Terus? Kalau dia orang jadul berarti Erik zaman dulu. Dia kan Abdul. Oh iya iya benar. Abang-abang dulu. Okay. Why Eso? Okay. Karena dia seorang Daber. Okay. Ya. Kalau dia suka ngabuburit berarti YS Kelapa Muda. Riuk-riuk dikit ya, apa-apa. Kalau dia seorang yang pesimis berarti YS Sok Tiada Harapan. Padahal tadi penuh harapan ya. Biasanya kan lo yang gak bersambut kan.
Oke, ini Kak Agus. Nah, dia untuk Kak Agus dari KMC Channel. Dari KMC ini pastinya. Ya, karena batik. Jadi oh iya. Dari KMC. Tapi ya makanya gue pakai peci batik. Oh, jadi kamu selain kan lampu nih peci. Oh, peci ya, ya. Peci batik. Ini loh, unik loh ini. Saya mau dibaca di Jumat aja. Silahkan aja dibuka, dicoba, betul? Saya nggak biasa buka. Anda aja. Masa loh. Aku nggak biasa buka, tapi sambil lirik gitu. Jadi kayaknya gimana? Kacau. Bapak aja. Ini bapak ya. Saya nggak biasa buka. Lirik ya? Lirik ya? Lirik ya? Ini capek-capek bungkus dibuka-buka juga ya, dirobek-robek juga. Gak apa-apa dirobek aja dia tuh, durasi. Loh enggak ya? Enggak durasi tuh enggak. Ini pasti keren, ya enggak? Hitam ya warnanya ya? Iya. Nah, buat teman-teman bintang tamu yang pernah hadir di podcast, kalau ingin mendapatkan Seperti ini, mm-hmm. Silakan kebut viewernya. Nah, benar. Belakangnya dong. Keren dong, pakai dong ya. Pakai dong. Oke, lumayan temukan ya. Duduk ya. Separuh kan. Separuh nafas. Wih, bisa dipakai tuh kan. Bisa apa sih? Kan udah WA. Ukuran gue SL. Tuh, SL tuh. Order. Kalau mau ngasih baju enggak apa-apa kan. Kode banget. Kode. Yes. Nice. Gini aja deh. Hey, gimana perasaannya bisa mendapatkan ini? Muter-muter. Muter-muter. Muter dong belakang. Muter, promo muter. Asik. Mantap. Bagus ya. Sip. Okay. Thank you. Terima kasih buat KMC Channel. Terima kasih buat Cak Erik, Kawai, dan seluruh jajaran KMC Channel. Iya, tim kreatif. Iya. Ini baru jaketnya. Iya. Terus ada lagi Pak. Siapa tahu terompi. Oh, oke. Kami enggak curhat nih. Dengar yang lain, Pak. Nah, Cak, udah dapat jaket nih. Yes. Buat apa, Cak? Buat apa, Cak? Buat di studio kan, kalau kata Erik, "Pak, jaket enak nih di studio kan dingin loh dari pagi sampai malam." Oh iya, oh, ya, bener juga sih. Iya. Tebel lagi ya. Ntar kalau rompi baru buat yang lain gitu. Oh, emang mau ada rompi? 5.000 view. Oh, itu turun rompi juga ada tangannya, Bo. Tapi turun. Tadi dulu bahannya. Oh, beda. Dia juga dapat kaos nih. Oh, kaos ntar 2.000. Oh, iya. Masa ini udah punya sarana manajemen. KMC Channel belum. Baiklah. Ntar bahannya premium, kutipan 2.000 view. Oke deh, lalu. Oke, gimana kalian? Kayaknya sudah cukup deh. Cukup ya. Sama orang ini. Mau ditanya perasaan gue. Perasaan gue punya jualan ke Allah. Dari tadi dia mau ditanya perasaannya. Perasaan gue seneng banget ya. Karena bisa ngalahin Ratu TikTok YSO. Saya ini berat loh. Ratu TikTok. Ya. Presiden KVDAI. Presiden KVDAI. Ya kan yang doang punya serakah dong, member 10.000. Ya, kalah ya. Sama ya. Penguasa Aceh ya. Oh iya. Siti Balqis. Ayo kis. Sama. Banyak kis. Si SpongeBob. Ya. Oh iya. Semua hebat. Hana Bahagiana. Lewat semua. Luar biasa. Lewatin YSO Ratu TikTok itu aja sih. Luar biasa itu doang. Kan saya gak mau dong gelar banyak-banyak ya. Ibadah teman. Follower TikToknya banyak loh. 15.000. Berarti ntar Ila udah belum Ila? Belum. Oh, udah 500 Ila. Enggak, maksudnya udah. Oh, di sini belum. Yeah. Oh, jangan pakai tadi. Ila harus tatangin dia. Harus nyalain gue. Oke. Okay. Benar. Oke. Okay. Itu tadi bincang-bincang kita dengan pemenang yang mendapatkan bonus jaket karena viewernya banyak 1169.
Luar biasa. Luar biasa. Suatu prestasi. Ini dalam rentang berapa ya? Enggak sampai 1 bulan ya. Februari, 1 bulan. Luar biasa itu. Oke, selalu stay tune di KMC Channel dan jangan lupa kawai di-like, di-subscribe, di-share dan komen. Oh ya, juga ikutin IG-nya KMCI Studio. Ada satu pesan lagi yang biasa diucapkan oleh Kak Agus bahwa naskah adalah naskah hanyalah panduan. Oke. Okay. Tapi rasa adalah tujuan. Iya. Yeah. Gue suka kata-kata itu. Kamu? Oke. Okay. Sampai jumpa. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.